kembali lagi di prediksi sepak bola Indonesia terkeren, terkece, terbeken di tahun ini. Persib Bandung melawan Bayangkara di prediksi sepak bola kali ini. Mari kita saksikan bersama-sama prediksi Persib Bandung melawan Bayangkara. Persib memimpin di paling depan, Bayangkara tertinggal di belakang. Apakah Bayangkara bisa mengejar Persib Bandung? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa diseruput dulu kopinya, nyalakan dulu udutnya. Langsung let's go, pantau lagi siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Mari kita lihat bersama-sama. Masih sangat kesusahan melewati rintangan kali ini, dan Persib dengan sangat mudah melewati rintangan yang sangat susah di atas. Wadidaw, Persib Bandung memimpin di paling depan. Wadidaw, ada di rintangan. Rintangan apa ini namanya? Rintangan bulat-bulat mematikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Persib Bandung masih memimpin. Bayangkara belum terlihat di sana. Apakah Bayangkara akan kalah di prediksi sepak bola kali ini? Apakah Bayangkara akan mengasih kejutan dan mengejar Persib Bandung yang ada di paling depan? Mari kita saksikan bersama-sama. Persib Bandung sudah ada di rintangan yang kincir-kincir angin. Mari kita saksikan bersama-sama mana pendukung Persib Bandung, mana pendukung Bayangkara. Langsung adu gampar di kolom komentar ya. Jangan lupa dicipok dulu, dicipok kopinya. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah hanyalah prediksi. Barang siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Ini belum tentu bisa terjadi di pertandingan yang sesungguhnya. Oke, mari kita lihat, kita pantau kali ini. Apakah Persib Bandung, apakah Bayangkara yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Masih sangat kesusahan melewati rintangan ini. Masih sangat sulit untuk kedua tim melewati rintangan kincir angin ini, dan Bayangkara lolos pertama disusul dengan Persib Bandung yang ada di belakang menuju rintangan berikutnya. Persib Bandung terkena jebakan merah-merah, terpental lagi lah ke atas. Bayangkara lolos menuju di rintangan berikutnya. Persib menyusul. Siapakah yang akan menangkan pertandingan kali ini? Wadidaw, Bayangkara masih terkocok-terkocok di sana. Dan Persib Bandung, wadidaw, Persib Bandung terjebak lagi di rintangan, di jebakan merah ini. Terjatuh dan terpental lagi. Terjatuh dan tidak bangkit lagi. Wadidaw, serepet. Persib Bandung, apakah Bayangkara? Mari kita lihat, kita pantau bersama-sama di pertandingan yang sangat seru ini, di prediksi sepak bola yang sangat seru ini. Ini tidak ada lagi selain kata-kata dari kalian. Wadidaw, serepet. Mari kita ngomong, ucapkan bersama-sama. Wadidaw, serepet. Wadidaw, Bayangkara terkena lagi. Apakah Persib Bandung terkena lagi. Wadidaw, ini sangat sulit sekali ya untuk kedua tim ini melewati rintangannya. Wadidaw, Persib Bandung sudah mulai meloloskan diri menuju ke rintangan-rintangan berikutnya untuk melewati rintangan yang sangat susah ini. Sangat sulit sekali untuk kedua tim ini. Apakah Persib Bandung akan lolos di rintangan kali ini? Mari kita lihat bersama-sama. Wadidaw, serepet. Bayangkara masih terpental tersangkut di sana. Sepertinya Bayangkara sangat kesusahan dan kesulitan melewati rintangan ini. Wadidaw, apakah Persib Bandung akan lolos? Mari kita lihat bersama-sama. Wadidaw, ini tidak mungkin ya teman-teman. Masih sangat kesusahan melewati rintangan kali ini. Rintangan sangat sulit sekali untuk dilewati oleh kedua tim ini. Apakah akan selamanya ada di rintangan ini, cuma mundar-mandir nggak jelas? Mari kita lihat saja di sini. Wadidaw, terpental dan terpelanting lagi seperti lagu kematian ya. Terhempas lagi. Wadidaw, mari kita lihat bersama-sama. Wadidaw, apakah Persib Bandung lolos? Wow, Persib Bandung sukses melewati rintangan yang sangat sulit di atas ya, menuju rintangan yang ke berikutnya. Wow, amazing. Persib Bandung sangat mudah sekali melewati rintangan yang sangat susah-susah ini. Dan Bayangkara masih tersangkut di atas. Apakah Persib Bandung akan lolos di pertandingan kali ini? Apakah Persib Bandung yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Wadidaw. Menuju rintangan berikutnya. Menuju rintangan pelor-pelor kelereng. Mari kita lihat bersama-sama. Persib Bandung. Ayo Persib Bandung. Kudu
biar kamu menang. Wadidaw, mari kita lihat bersama-sama. Bayangkara masih tertinggal di atas Persib Bandung. Persib Bandung masih memimpin di peringkat depan. Sepertinya di pertandingan kali ini, di prediksi kali ini, Persib Bandung akan memenangkan pertandingan kali ini. Menurut saya ya, menurut teman-teman siapa? Langsung komentar di bawah. Aduh gampar kalau perlu ya. Oke, sepertinya komentator mulai sudah haus. Komentator mau minum dulu ya, mau mimik itu dulu. Oke. Wadidaw, sangat pintar sekali di tenggorokan kali ini ya. Oke, komentator sudah mulai semangat lagi. Persib Bandung sudah ada di rintangan yang terakhir, rintangan bintang-bintang mendadak. Apakah Persib Bandung akan lolos di garis finish pertama? Apakah Bayangkara akan mengasih kejutan? Langsung melesat seperti roketnya Ronaldo, melesat dan melesat menuju finish pertama. Apakah ini cuma angan-angan? Oh, tidak mungkin. Wadidaw, ini sangat sulit sekali untuk melewati rintangan bintang-bintang meledak ini. Persib Bandung masih terpental kena baling-balingnya. Mari kita lihat bersama-sama, apakah Persib Bandung akan finish di rintangan terakhir ini? Apakah Bayangkara akan langsung mengusul, mengejar Persib Bandung di rintangan terakhir ini? Mari kita pantau. Wadidaw, masih diputer-puter, dipelintir. Wadidaw, ini sangat kejutan sekali ya. Persib Bandung langsung melesat di finish pertama. Bayangkara harus kalah di pertandingan kali ini. Wadidaw, pemenangnya dan Persib Bandung. Ini hanyalah prediksi kawan. Jangan baper ya, jangan baper adik-adikku. Oke, wadidaw, cukup di sini dulu ya. Thank you.